Kemeriahan perayaan Cap Gomeh di Palembang tak hanya berlangsung di Pulau Kemaro. Di Kampung Kapitan Kelurahan Tujuh Ulu, pemerintah Kota Palembang juga gelar acara memeriahkan Cap Gomeh yang ramai didatangi warga. Kampung Kapitan merupakan kawasan pemukiman yang didirikan tahun 1644 oleh seorang kapitan bernama Johan Heim. Di kampung ini ada dua rumah utama yang terbuat dari kayu unglen dan tembesu. Usia rumah yang sudah cukup tua membuatnya kaya nilai sejarah. Pemerintah setempat memanfaatkan momen Cap Gomeh untuk mempromosikan Kampung Kapitan sebagai objek wisata sejarah. Kita lebih memperkenalkan eksistensi rumah kapitan ini kepada publik ya. Karena kita memanfaatkan event Cap Gomeh-nya yang di Pulau Kemaro. Di mana kita ketahui event Cap Gomeh di Pulau Kemaro itu didatangi oleh banyak orang ya. Bukan hanya turis Nusantara tetapi mancanegara. Selama acara pengunjung menyaksikan pameran benda antik seperti kerajinan porselen, pengunjung juga bisa melihat kamar tidur kapitan, berfoto mengenakan busana sang kapitan, hingga menaiki becak khas Cina. Bagi warga, mengunjungi kampung kapitan memberikan pengalaman baru untuk mereka. Bagus ya, karena ini bisa menambah wawasan mengenai tentang Tionghoa ya tempatnya. Jadi ini mungkin lebih kebingen. Semoga menjadi lebih baik lagi, nanti ada lagi event-eventnya seperti ini, supaya kita juga lebih mengenal lagi dari suku-suku seperti Chinese kayak gini. Acara ini diharapkan semakin memperkenalkan budaya Tionghoa sebagai bagian dari keragaman etnis dan budaya di Palembang. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.